Lembaga penelitian masyarakat memiliki peran penting dalam pengembangan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau PKM, di mana pelaku PKM tersebut dituntut untuk berperan aktif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset dan kegiatan PKM tersebut. Program pengabdian kepada masyarakat sendiri ada untuk membantu masyarakat dalam memecahkan masalah yang ada, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan memberikan keterampilan yang dapat menunjang pemberdayaan masyarakat. Program seperti ini sangat diperlukan mengingat begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kerjasama penelitian diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian pada suatu lembaga yang dapat meningkatkan jumlah publikasi dari penelitian dalam jurnal ilmiah yang ada. Pelaksanaan PKM sendiri memerlukan beberapa waktu, artinya tidak hanya satu kali pertemuan. Adanya tahapan dalam melakukan PKM sangat mendukung tercapainya target program yang ada. Selain adanya FGD dan pelaksanaan juga diperlukan adanya pendampingan teknis dalam PKM. Sehingga, baik dari pihak yang melakukan PKM dan masyarakat akan mendapatkan manfaat lebih dalam menerapkan program-program yang telah ditentukan. UMKM mempunyai peran yang signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Ia mampu menyumbang 61,07% dari total produk domestik bruto. Karakteristik UMKM yang padat karya sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang banyak diharapkan dapat membantu permasalahan utama di Indonesia dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2008, dari jumlah UMKM 64.194.057 unit usaha, menduduki porsi 99,99% dari semua usaha yang ada di Indonesia. UMKM dapat menyerap 97% tenaga kerja atau sebesar 116.978.631 tenaga kerja. Namun dampak COVID-19 dapat mengancam kelangsungan UMKM di Indonesia. Pada sisi lainnya, perkembangan teknologi sangat mempengaruhi kehidupan dan perilaku manusia. Salah satu permasalahan UMKM di Indonesia adalah tidak adaptif terhadap perubahan zaman, sehingga menggunakan cara-cara lama dalam melakukan usahanya. Tentu dalam kondisi terdampak COVID seperti ini, pelaku UMKM harus melakukan pemasaran secara gencar dan mengikuti zaman melalui dunia digital untuk tetap dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode focus group discussion, FGD, bersama dengan tokoh masyarakat.
Metode ini digunakan sebagai upaya untuk melakukan eksplorasi terhadap permasalahan, potensi, dan solusi yang dapat dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, FGD ini juga bertujuan untuk menampung ide, pendapat, dan juga gagasan dari para tokoh masyarakat terhadap tema yang diangkat. Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah, pertama, memberikan pelatihan cara menggunakan media digital untuk pemasaran produk. Kedua, memberikan pendampingan terhadap para pelaku UMKM dalam memasarkan produk menggunakan media digital. Ketiga, memastikan bahwa para pelaku UMKM bisa melakukan pemasaran dengan media digital. Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan 3 tahap. Tahap pertama, FGD atau Focus Group Discussion, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 16 April tahun 2022, bertempat di Masjid Nurul Amin Dukuh Gondang RT 03 RW 12 Desa Ngelebak, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Tahap kedua, kegiatan Sarasehan yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 23 April tahun 2022, bertempat di Masjid Nurul Amin. Tahap ketiga, kegiatan pendampingan yang dilaksanakan dari tanggal 28 April hingga tanggal 30 April tahun 2022, bertempat di tempat usaha masing-masing UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini saya akan sedikit memaparkan terkait dengan PKM atau pengabdian kepada masyarakat dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rafiq Junaidi M.Hum, kemudian ada Ibu Helti Nur Aisyah, dan ada Ibu Devi Narwita Sari. Sedikit pemaparan bahwa saya mengambil tema PKM ini peningkatan sustainability UMKM di era digital melalui digital marketing. PKM ini saya laksanakan di Desa Ngelebak, tepatnya di Dusun Gondang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.
Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, yang diawali pada tanggal 16 April hari Sabtu, yang di sana kita adakan FGD atau Focus Group Discussion. Kemudian pada Sabtu 23 April 2022 itu Saresehan. Kemudian setelah itu ada pendampingan 1, 2, dan 3 yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 April 2022. Kemudian yang kedua ini Ahad 29 April 2022, dan hari Seninnya ini yang ketiga, yang terakhir 30 April 2022. Adapun urgensi dari tema tersebut, memang di era digitalisasi atau era modern yang semua dengan teknologi, itu kiranya UMKM atau para pelaku usaha mikro kecil ya, menengah itu bisa memanfaatkan digitalisasi itu dengan cara memasarkan melalui online. Jadi produk-produknya itu dipasarkan melalui online. Nah, kemudian kenapa saya lebih memilih daerah itu? Di sana banyak sekali UMKM yang tentunya di daerah wisata itu di Tawangmangu, dan pelaku usaha kecil menengah itu dia masih melaksanakan atau melakukan kegiatan usahanya dengan tradisional, yaitu ya menjajakannya di pinggir jalan atau di warung-warung seperti itu, sehingga ini kita dorong untuk beralih dengan menggunakan teknologi digital atau pemasaran melalui online. Kemudian kondisi dari lokasi, memang sebelumnya mereka sebagaimana saya sampaikan tadi itu masih menggunakan cara tradisional, dan kita harapkan para peserta itu bisa beralih atau selain tradisional juga dilakukan juga, tapi melakukan pemasaran secara online. Nah, inilah tema yang sangat bagus, dan respon atau ini bagaimana para peserta itu apakah memiliki respon atau gairah untuk melakukan itu. Ternyata mereka sangat antusias melakukan itu. Karena selama ini memang belum ada pelatihan-pelatihan semacam itu, sehingga dengan begitu dengan semangatnya dia langsung bisa mempraktekkan, kemudian membuat foto-foto produk, kemudian dipasarkan dengan diberi contoh-contoh, dan akhirnya bisa berhasil. Thank you.
kemudian dalam proses pelaksanaan metode yang kita gunakan yang sesuai dengan yang kita sudah tetapkan, yaitu melalui FGD, kemudian setelah itu ada sarasehan dan ada pendampingan 3 kali. Nah, kendala-kendala ini yang saya temukan di lokasi, tentunya ini kendala teknis ya, yaitu terkait dengan pelaksanaan itu adalah tidak adanya jaringan internet, sehingga panitia atau kita itu menggunakan atau secara berkelompok itu memberikan layanan internet secara gratis kepada peserta. Itu kemudian relevansinya terhadap prodi ini tentu memiliki relevansi baik itu di manajemen bisnis syariah maupun akuntansi syariah. Dari MBS atau manajemen bisnis syariah ini memiliki relevansi karena di sana ada mata kuliah manajemen pemasaran, sehingga ini sangat tepat sekali. Kemudian di akuntansi syariah ini juga ada materi akuntansi manajemen yang di dalamnya tentang biaya-biaya yang terkait dengan pemasaran. Demikian yang bisa saya sampaikan sekelumit tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2022. Kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedepannya, kami berharap kegiatan pengabdian kepada masyarakat kelompok kami tidak hanya dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang terlibat, namun juga dapat menginspirasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Serta bermanfaat tidak hanya dalam jangka pendek, namun juga jangka panjang. Dan apabila diperlukan, semoga dapat berlanjut di program PKM selanjutnya. Demikian video laporan pelaksanaan kegiatan atau LPK ini kami buat dan sampaikan, yang selanjutnya akan dijadikan referensi kerja selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung. Atas perhatian dan persetujuan LPK ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.